Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan maqam mahmud atau al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, merujuk kepada syafaat yang paling besar. Sebagaimana dalam firman Allah, asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, maqam kedudukan terpuji. Seperti yang kita baca dalam doa azan kita, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu kedudukan yang terpuji. Ini sebagaimana adalah hadis syafaat yang panjang yang muttafaq alaih, diriwayat oleh Bukhari Muslim, bahawasanya Allah akan mengumpulkan semua manusia, orang dahulu dan orang yang kemudian, di satu tanah yang lapang di padang mahsyar. Sebahagian daripada mereka berkata kepada yang lain, tidakkah kalian melihat apa yang menimpa kalian? Tidakkah kalian merasa apa yang terjadi pada kalian? Mengapa kita tidak mencari orang yang dapat memberi syafaat di hadapan Tuhan kita? Maka mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua ni adalah rasul-rasul ulul azm yang ada keistimewaan berbanding yang lain. Tetapi ternyata mereka semua berkata, pergilah kepada orang lain, yang didapatkan pertolongan daripada orang lain. Kemudian akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda menjawab, ana laha, ini adalah bahagianku, aku akan melaksanakannya, aku akan membantu kamu. Itu maksudnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menghadap Allah, sujud di hadapan Allah dengan diilhamkan perkataan-perkataan puji-pujian ketika itu. Lalu akhirnya Allah mengizinkan baginda untuk meminta syafaat, meminta pertolongan buat umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan syafa'ul uzma atau al-maqam al-mahmud. Maka dengan ini keutamaan baginda atas semua makhluk, atas semua manusia lain terzahir dan tersingkap dan dapat dilihat oleh semua. Boleh bayangkan tuan-tuan, ketika mana semua dalam keadaan susah, resah, gelisah, cemas, takut, masing-masing memikirkan nasib masing-masing, dalam keadaan panas terik, keadaan ramai-ramai di padang mahsyar, semua dalam keadaan takut yang teramat, yang tak pernah dapat dibayangkan, cuba mendapatkan pertolongan daripada rasul-rasul ulul azm, mereka semua menolak, pergi cari orang lain, pergi cari orang lain. Kenapa mereka berkata demikian? Kalau kerana mereka sendiri takut tentang nasib mereka sendiri. Boleh bayangkan, rasul ulul azm pun khawatir tentang nasib mereka, sehingga akhirnya mereka mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Nabi mengatakan, ya, aku akan membantu kamu. Bayangkan tuan-tuan, kita duk cari orang nak bantu kita, semua kata tak boleh lah, sorry lah, minta maaf lah, cari satu kampung, semua kata tak boleh. Tiba-tiba ada seorang tu kata, ah, boleh saya tolong. Kita rasa apa? Lega. Maka kemudian apabila setelah diizinkan untuk memberi syafaat dan Allah perkenankan lagi, maka bagaimana agaknya perasaan mereka yang menginginkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka merasa sangat lega, gembira, seperti mana mereka juga akan dapat merasa sangat menghargai bantuan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.